Datang, datang. Kok gak datang? Mana datang? Tahu. Tahu di mana lu tadi? Di situ gak? Gak ada, tang. Ini? Mana? Obeng mah beda. Tahu juga dah. Yuk, mancap lagi susah lu paku. Lu cubit doang lu. Tadi lu taruh mana lu? Air bener kelamaan. Kapan tuh jatuh? Ini kayaknya banyak banget sih barang diambilnya. Aku bingung tuh. Mendung juga masih. Kenapa? Hah? Ya. Ajaib. Puasa. Iya. Emang lagi musimnya ya, Pak, bukan karena pikirannya pola lah. Mau ini. Mau hujan. Begitu ya. Iya. Hujan gede. Panas banget emang tadi siang. Iya, sama. Iya, bola. Lu belum tidur ya? Belum tidur. Ya, oke. Thank you. Yo. Tapi udah ngorok barusan. Johan kue ya, Johan pendeta, Johan kuningan, Johan prudensial. Johan Roxy. Apa temennya banyak banget Johan. Johan mana kan, ada? Tulis nama Johan. Terus muncul. Iya, Johannya itu dia. Boan. Namanya Boan bukan Johan di situ. Kalau Johan lain, Johan orang-orang kaya itu mah. Kalian susah itu namanya Bo. Boan. Wah. Boan, kalau orang yang susah namanya Boan, bukan Johan. Ada gak? Boan. Ada gak? Boan XL. Kalau yang orang kaya namanya Johan. Iya, kalau orang susah namanya Boan. Bo, Bo itu kan artinya enggak. An. Artinya duit. Johan mau keluar duit. Artinya gak mau keluar. Nah, Johan kuningan kan? Orang kaya itu mah. Iya. Pokoknya kalau namanya Johan itu orang kaya semua tuh yang ada di situ tuh. Boan doang dah. Yang beda. Meskipun nama dia sebenarnya Johan, kan. Nama kenyataannya Bo. Dia kalau lagi makan di mana-mana gua enggak nyangka juga. Umpang makan iya kenyang. Keluar duit enggak aja ya. Malah belaganya lagi. Kok lu mau keluar? Mau out katanya. Udah bayar belum ini? Nanya begitu. Bener-bener si Boan.
Ada satu lagi bo, ada satu boan yang satu lagi bolan, ya sama juga. Nama aslinya pada lalan, lalu ganti bolan supaya apa? Ya supaya itu selaras jalannya. Bo, sama-sama bo awalannya. Apo aja nih yang nggak ada nih? Apo malah ya ba, ba. Ba artinya suka ngagetin orang. Baklis katanya lo. Si itu, oh, si tekekong, iya namanya, yang bapaknya kode, babot ya, ba juga sama, apanya. Gue kalau yang mau keluarin duit, ba depannya. Hal yang itu kok, si Mangkok Petrus sama namanya. Salah itu kojolan siapa? Hah? Salah. Kira-kira bukan Johan, Yohanes atau nomor dari situ? Boh, Yohanes juga orang gereja itu mah. Kalau ini kan orangnya sesat ya, kemana-mana ngomong jorok. Aduh, janganlah. Pokoknya ini udah pasti nama Yohanesnya itu tuh nama samaran. Cuma di KTP baik. Pas yang baca, ih Yohanes, bagus juga namanya nih. Si Nando ada nggak Nando? Donan ada lah, Donan. Namanya bagus padahal Nando, Fernando ibarat. Fotonya kampung itu ya. Iya. Kok oh, ada sih kamu? Boan. Itu di Ibrahim itu. Ada orang nyempet nomor dia. Nomor dia nih benar. Terus ya, apa? Ngamun mulu aku. Oke. Okay. Nomor dia. Halo? Katanya halo, Po. Halo? Iya. Halo? Boan. Boan. Hey. Aduh. Apa kabar? Baik ya, lu setan entah gua timpal lu ya. Sekarang gila lu. Apa kabar Boan? Baik ya, sehat ya. Manasan. Hey. Manasan kalimatnya. Apaan gitu? Sehat baik ya, semuanya ya. Ini. Gua tahu. Pasti ini Boan di mana di rumah? Disain gua pas dia nelpon gua. Kenapa enggak? Udah mau ngapain ya? Cide mau nanya ini, ah. Cide mau nanya ini. Kan motor di sini PGR itu kalau nyetat pakai kaki nyetat. Susah lama gitu nyetet namanya bukan nyetat nyetet Terus pakai tangan udah nggak bisa ya terus gini am pakai tangan ha aki udah nggak kuat iya kuat nggak iya apa sih intinya pakai tangan udah nggak bisa. Terus start pakai kaki kan? Udah akinya, itu akinya. Diam lu. Gua mau nanya gitu. Ya terus udah gini, Boan kan katanya si Basuki bilang suruh cas aki. Benar diomongin begitu. Jadi udah datang ke tukang aki. Ya. Dia bilang kalau ngecas satu hari an ngecas. Gak ada gunanya. Orang cuma mau nanya. Makanya lama amat terus. Iya. Tapi tak makanya bingung. Raknya dibuka. Terus si dia nanya gini, kalau yang cepetnya berapa lama? Dia bilang 1 jam. Antusias untuk menipu boleh. Harganya berapa? 18.000. Kalau 1 hari 18.000 juga. Itu bedanya 1 hari sama 1 jam lagi. Bagaimana itu? 1 hari diganti baru. 1 jam penuh nggak? Dari pasar kemis yang ada aki. Iya, sama aja. Kalau enggak, kalau mau 1 hari ya. Maksudnya di tanten aja akinya. Iya di anter. Dinamain. Begitu. Jadi dia nggak tuker. Oh. Cuma jajal kalau nggak. Emang selalu dinamain, Kukong. Mana mungkin nggak dinamain? Spidol. Kan di spidolin namanya. Dinamain terus ditandain, jangan kasih lihat dia. Oh gitu. Iya. Yang kita sendiri ini ya, yang tahu ya. Dia yang kita tahu sendiri aja. Dia yang nggak tahu. Boan pernah nggak ngecas? Ya sering dia mah. Ngecas mula masih ya, itu. Masih pernah. Masih kupu makuan. 12 ya. Oh, Jakarta 12 ya? Di sini 18.000. Ya, tidak pikir ya, murah juga ya. Cumannya kalau 1 jam penuh tuh ya. Lagian di tangki bukan di ember. 1 hari sama 1 jam itu beda kok bisa begitu. Gitu. Ya bisa lah penuh. Gitu. Kuatnya, tanya kuatnya. Kuatnya biasanya berapa lama sekali? Harus cas lagi. Suruh dia lihat lagi. Tes.
Coba lihat tes lagi, Pak. Saya cek jarumnya gimana. Gitu ya. Ini kamu ngomongnya masih. Tanya awet ya. Ketahuan. Bisa awet nggak, An? Awet nggak, cas gitu? Ya kalau sering-sering starter tangan ya boros lah. Oh, iya, oh. Gitu ya? Iya sama. Starter tangan mulu, males diengkol. Kan namanya jer. Gitu. Oh, motor kan jer. Mungkin jor. Johan. Oh, biar aki baru sama begitu. Johan. An, tahu enggak aki baru? An, berapa disi? An, ini jangan main-main, gue sakit, gue gebuk pakai ini lu benjol. 200-an ya. Mahal ya. Untuk Vega R. Pas beliin. Siapa? Suruh siapa? Komen. Oh. Iya. Dia mah bilang suruh cas. Dia mah bilang suruh casan. Susah dia mau keluar. Oh, iya. Sama juga si Tanan. Iyalah. Apa panggilan komen? Emang dari dia. Tapi kalau sekarang kalau ada apa oli netes apa cide yang ini em bahaya bener cide bener gratis iya. Ya cide kan pakainya tiap minggu doang ke gereja, ke gereja juga sampai stasiun kereta Tangerang terus parkir di Tangerang. Cefe anaknya yang kedua, PV. Nah terus Cide naik kereta sampai ke Duri dijemput Melin gitu. Iya, dia mau suruhnya ngecas, cuman ditanya Boan gitu. Sebenarnya berapa kali itu? Kalimat ya. Suruh cek gitu ya. Kalau seharian yang apa-apa sih. Meledak sih, meledak lah. Meledak. Oh ya. Meledak begitu. Seharian. Iya, kalau Cide kan orang mana tahu gitu-gituan ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Iya. Yukinya ini. Iya, iya, Bu. Udah kelar sehari. Ini udah full berapa itu jarumnya? Kalau udah full, Pak ini yang udah berarti betul. Iya. Gitu ya, Bu An ya. Tapi kalau sekarang dia engkau mau hidup sekarang apa? Susah. Dulu tangan gampang. Dulu tangan gampang, Bu An. Belakangan ini dah. Tangan nggak bisa ya, di engkol suka lama setempo jer langsung gitu panas ngelos aja. Tapi hidup tetap hidup emang, cuman setempo suka lama jadi capek si Pepe gitu ngengkol. Nyetet namanya nyetet bo. Iya sering-sering dia iya sih. Oh jadi misi itu ya dicas ya. Boan bilang 200-an aki apa? GS ya? Aki Cina. Cina. Cina jelek, nggak bisa. Iya itu aki Cina, nggak ada yang GS 200. Berapa bulan? Iya. Cina. Ya udah Johan, terima kasih ya. Udah ganggu nih, terima kasih Tuhan berkati ya. Hah? Hah? Masih suara si Mimi. Hah? Udah balik ya? Enggak. Enggak. Yulian pergi sama si Basuki. Yulian jualannya pergi sama si Basuki kalau Minggu. Iya. Kalau hari biasa sama Miming. Libur berapa hari kita PHK. Masalah. Ya, Bu An, terima kasih ya. Udah mengganggu, Tuhan berkati ya. Sehat semuanya ya, Awan. Ya, puji Tuhan. Oke.
Iya, Boan. Iya. Lu yang ngerti bukan yang ini ya. Katanya tandain kita kalau dia lagi ngecas. Matiin telepon, dia masih ngebacot aja itu. Apa masih ya? Lu yang tahu bukannya. Apa ntar dikiranya apa ngomong ke dia? Padahal apa ngomong ke si Pomen kan? Apa kamu? Yang bertanggung jawab si Boan. Kok Pepe bisa tahu nomor dia? Itu kan ada di Bayum dong. Hah? Si Nanda juga ada di situ, si Donan. Sekarang dimasuk, bisa kan? Udah masuk dia? Johan di sini, ini harusnya Boan aja po tulisnya. Boan, bukan Johan. Bo, dia berasal dari kata Bo. Nggak mau modal dia. Teman ini cuma sekali-sekali doang, berarti menurut aku dia orang asing. Habis? Tante Mel. Kalau nggak pernah ngomong? Tante Mel, aku telepon dulu. Nggak ada ngomongan, ngomong mulu kan berarti kan dia bukan orang asing, Tante Mel. Menurut saya Tante Mel temen. Ini mesti dinamain po, Boan, adek gue, Boan, jangan Johan. Mendingan si Komeng ya yang bawa ya. Si Boha yang bawa po, dia bertanggung jawab po si Boha. Kayaknya buat dia lancaran, lancaran bisnis anak dia buat sekolah. Dia bilang mah dia suruh jual. Dah. Jual mana? Udah gak ada barangnya motor listrik mana? Dan nih po, Boan. Dah bagus kan, Boan teman skiu skiu, tahu aja. Baik lu dia lu, mau diganggu jam segini. Pomen mana mau? Oh, nggak bisa ngecas aja lu loh so, lagi telepon begitu. Nggak ada dia membangkitkan semangat buat si Boan tadi. Semangat dikasih ke apa? Ide, nggak usah takut. Ngecas bisa di rumah. Ambil aja itu dari aki mobil di jumper namanya bang, jepret jepret nanti masukin ke dalam motor itu bisa, itu namanya penghubung konverter kalau di teknik apa ya, di dekat teknik elektro atau... ya nggak apa-apa, itu kan udah salahnya dia karena mobil taruh sini kan, saling membantu, saling menguatkan. Enggak, dekat itu bagian dari mana aja. Regen 1 mah gak ada, regen 1 ada regensi 4 mau. We're born to be man to be. Halo Mas Eva, mohon maaf dengan telepon. Oh, tak masukin ya. Invite aja. Pasang. Namanya Budi ya. Belum depan lagi. Ibu yang lain. Ibu Dil ya, Budil. Mana Budil? Sehat lu. Sakit, ke rumah sakit sana berobat. Jadi intinya satu doang po, kata si Boan. Kalau mau berobat itu motornya katanya. Diobatin mau gak katanya. Kasihan saplas kalau gitu ya. Kalau orang suruh berobat kan suruh ngapain? Dokter kan, kalau dia suruh kasihan saplas. Mantap juga itu idenya. Mesti dicoba dulu gitu. Aku juga tinggal jalan kaki deket situ tuh. Buat ada yang lain sih yang jauh malah besar. Kasian banget. Ah, cuma datang di Tangerang doang. Kasian. Mau sampai ke Jakarta? Kalau jalan kaki nggak sanggup kita di jalan di sana.
Sekarang begini gak ada yang mau bertanggung jawab. Orang kadang-kadang zaman sekarang beda-beda kalau pikirnya. Ekspor 26 ton briket ke Mesir total 500 juta. Ya, orang pikir dia bisa